Orang nama gue Bella, ye. Di sini ya. Kevin. Kak Kevin, saya penggemar berat kakak. Boleh minta tanda tangannya di sini nggak? Di situ. Tapi pakai apa? Ada spidol nggak? Enggak deh. Kamu sini. Iya, kamu yang pakai tas. Sini. Thank you. Nama kamu siapa? Nama gue Bella. Okay, Bella, boleh pinjam spidol? I'm sorry, bisa pinjam spidol? Boleh tolong cepet? Okay, thank you. Makasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Tom, makasih ya. Siapa namanya tadi? Della. Thank you, Del. Kevin, boleh wawancara sebentar? Nanti kita atur waktu lagi. Nama gua kan Bella, bukan Della. Gimana pertandingannya? Aku sebel banget, Ma. Aku nggak bisa nonton pertandingannya Kevin. Soalnya pas aku datang, pertandingannya udah selesai. Padahal aku udah nyiapin semuanya, Ma. Aku udah pengen banget bikin Kevin semangat.
Gagal deh. Lo, kok muka anak mama ditekuk gitu sih? Jelek tahu. Kan masih banyak pertandingan-pertandingan Kevin lain yang bisa kamu tonton. Ya kan? Mbak Bella, di luar ada idolanya Mbak Bella. Kevin! Beneran? Mam. Kevin, Ma. Kamu tuh cantik banget. Muka kamu yang cantik tuh ya, bikin aku gak bisa berhenti ngebayangin kamu. Bikin aku gak bisa berhenti mikirin kamu. Bikin aku juga gak bisa lupa sama kamu, tak. Tak? Tak itu maksud aku cinta. Sebentar ya. Kamu! Kamu... Nama aku... Saya pesan cappuccino ya. Cappuccinonya dua. Nggak pakai lama ya. Apa sih yang aku nggak tahu dari kamu? Rik. Bella, sayang kenapa sih, Nak? Ayo dong, semangat. Serius, rambut kamu wangi banget. Kamu tau gak? Kamu tuh gak ngebosenin. Kamu tuh tiap hari tambah cantik. Aku serius. Delapan sembilan ya? Iya. Waduh, aku save ya. Yang itu tadi nomor aku, kamu save ya. Yuk kita pulang. Nanti malam kita jadi nonton kan? Sorry gue gak bisa, soalnya gue ada acara. Gimana kalau besok? Besok? Besok gue yang gak bisa. Lo mau ada something special gitu deh. Alah. Gimana kalau lo saja? Lusa? Lusa juga gue gak bisa. Gue ada date yang gak bisa gue lupain gitu deh. Lagian lo ngapain sih pakai embel-embel something special segala? Lo berdua jangan cemburu ya. Gue ini mau ngedate sama Kevin. Ih, apaan sih lo sakit tau? Apa maksud lo kencan sama Kevin? Kevin yang mana? Jangan bilang Kevin si jagoan basket kita itu. Ya, emang Kevin yang itu kok. Kevin itu udah jadian sama gue seminggu yang lalu, tepatnya tanggal 23. Gue seminggu yang lalu juga jadian sama Kevin, tepatnya tanggal 22. Gue yang jadian sama Kevin tanggal 21. Apaan sih?
ngarep lu ya. Bisa ngarep kalau Kevin itu bisa direbut dari gue. Jelas-jelas Kevin itu suka cewek cantik kayak gue, bukannya kayak lo. Heh, gak usah kesombongan deh lo. Emang lo pikir Kevin tuh cowok superficial apa yang cuma bisa ngeliat tampang doang? Ya enggak lah, dia pasti lebih milih gue, cewek cerdas. Lo berdua tuh salah banget. Kevin itu ya udah pasti sukanya sama gue. Karena kan gue itu imut. Imut. Heran ya, udah tahu ditigain sama cowok yang sama. Masih aja ribut. Enggak, gue gak ngomong apa-apa. Ngomong aja deh, gue juga denger kok. Lo pikir kita budak apa? Gue cuma ngomong kalau lo bertiga itu kan udah ditigain sama Kevin. Kok lo bertiga malah tetap berantem sih? Kenapa lo bertiga gak temenan aja? Terus lo bertiga bikin satu rencana buat Kevin, ya kan? Siapa tadi nama lo? Siapapun nama lo, pokoknya gak penting banget ya. Yang penting lo tuh jangan suka ikut campur urusan orang lain yang lo juga gak ngerti. Gue tuh akan mempertahankan Kevin karena gue yakin banget kalau Kevin tuh pasti lebih suka gue daripada lo. Lo. Jangan kepedean lo. Tenang. Sekarang gue mau coba nebak. Bener gak kalau Kevin suka nyebut lo cinta? Hah? Lo kok tahu? Karena Kevin pasti gak mau kalau ketahuan dia itu cowok yang suka banyak pacarnya. Makanya dia main kalau cinta, dan kalau juga cinta. Bener juga ya? Kalau gitu kita bertiga sekarang harus mutusin Kevin. Jangan diputusin. Mendingan lo semua balas dendam aja sama dia. Tadi siapa nama lo? Gue tau. Lo pasti penjaga perpustakaan sekolah, iya kan? Lo yang kemarin ikutan olimpiade tapi kalah, kan? Kalau lo berdua salah, pasti gue benar. Lo itu anak yang penjaga kantin sekolah, kan? Bukan, nama gue... Hei! Diam! Kalian lagi setelah malah berisik! Ayo cepat kerja! Diam! Bandel ya kalian ya! Ayo! Nama gue Bella. Ada apa sih? Sini. Sialan. Sekarang gue harus ngakuin kalau ide lu tuh emang bener. Kita emang nggak boleh ngerebutin Kevin lagi, tapi justru kita harus ngasih dia pelajaran. Bener. Itu cowok emang bener-bener kurang ajar banget ya. Dia pikir dia siapa bisa mainin kita seenaknya kayak gitu? Ya. Cowok kayak dia emang pantas kita buang ke laut, ya gak? Dan sekarang kita bertiga udah mutusin untuk ngebales Kevin. Iya. Jadi menurut lo, Bel, kita mesti ngelakuin apa? Kevin, ya gak?
Maksud lo? Iya, kita ikutin kemana Kevin pergi, terus kita cari tahu dia itu suka pergi kemana aja, tempatnya di mana, sama siapa, dan mungkin dengan itu ya kita bisa tahu kelemahannya dia. Mungkin dengan kita tahu kelemahannya dia, jadi kita ya itu bisa beruntung juga buat lo semua, ya. Benar. Dari kelemahannya Kevin, kita bisa ngegunain itu untuk ngebales Kevin. Yaudah yuk. Kalau gitu kita mulai penyelidikan kita dari sekarang aja. Yuk, cepetan yuk. Ayo. Kebetulan waktu itu aku lagi jalan-jalan. Terus aku lihat barang yang antik yang kayaknya pas buat kamu. Makanya aku beliin ini buat kamu. Makasih, ingat sama aku. Iya, aku tuh selalu ingat sama kamu terus. Ya, aku pikir ya mungkin kamu suka sama barangnya. Tapi kamu suka gak? Suka dong, bilang siapa dulu. Tau, bisa aja. Aku kemarin telepon kamu tuh susah banget. Kamu ada di nomor yang ini? Masa 07 kan? Iya. Aduh, kemarin tuh aku telepon gak aktif. Tapi gak ada nomor lain ya? Kamu lagi bandel-bandel. Enak banget. Kamu tau gak, dari aku SD ya, sampai aku, sampai sekarang, es krim tuh makanan kesukaan aku banget. Iya, rasanya tuh dingin-dingin gimana gitu. Ya tapi kebetulan sekarang ini aku lagi diet. Aku takut perut aku gendut, makanya nih aku nggak boleh makan banyak-banyak, pengen aku buang deh es krimnya. Ya udah buang aja, sembarangan aja. Aduh, aku tuh sebenarnya orangnya bersih higienis banget loh, tapi untuk kali ini harus buang sampah sembarangan nih. Sorry sayang. Jadi ini hasil pengawasan kita selama seminggu. Jadi menurut lo semua, kita mesti ngapain nih untuk membalas Kevin? Kita culik Kevin, terus kita sekap dia di ruangan yang tertutup dan membiarkan dia mati kelaparan. Halo semua. Halo. Hai. Kalian pasti teman-teman baru Bella ya? Saya mamanya Bella. Dan ini ada makanan untuk kalian. Gratis loh. Komplimen. Oke? Okay? Mau belajar ya? Makasih ya, Ma. Kita makan yuk. Mama. Bella, itu beneran nyokap lo? Lo gak ketuker kan waktu lo di rumah sakit? Dari hasil tes DNA sama darah sih ya, gue emang beneran anak nyokap bokap gue. Masa iya juga nyokap lo cantik banget tuh sementara lo nya yang... Lo itu hancur banget. Ya kan? Gue emang gak mirip nyokap gue, tapi gue mirip sama bokap. Makan yuk! Sarah. Hai. Kayaknya Tuhan lagi bahagia banget ya waktu nyiptain kamu. Kamu tuh sempurna. Kamu cantik. Kamu juga pintar. Gombal. Loh, aku gak gombal, aku serius. Apalagi setiap kali aku ngeliat mata kamu, rasanya tuh kayak aku lagi di danau. Dan aku pengen banget berenang di sana. Serius. Kevin! Kevin, kita gak ganggu kan? Oh, Sarah yang cantik itu ya? Kenalin, nama gue Haris, temennya Kevin.
Kalau gue, Fadel. John Hornet. Josh Hornet. Josh Cornet ada lu ah. Itu. Jangan kelamaan. Cantik, nanti kita ketemu lagi ya. Dadah. Bye Sarah. Jangan sampai rambut lo gue botakin ya. Udah sini-sini semuanya lu. Semuanya juga usahapin. Oh, lu kenapa sih? Vin, katanya teman seperjuangan. Maksudnya teman seperjuangan, Sarah nggak boleh dikenal sama kita-kita ya, Nak? Iya, iya. Teman seperjuangan, teman seperjuangan. Kalau gitu caranya, namanya pagar makan tanaman. Emang pagar punya mulut? Alah, lagian lu juga sih, Vin. Semua cewek cantik di sekolah ini udah lupa carin semuanya, iya nggak? Iya. Nah kita pengen dapat cewek bekas lu aja, susahnya minta ampun. Iya, nah maksudnya gue, Vin, ajarin kita-kita dong biar gimana caranya mendapatkan cewek. Kasian nih lu semua ya. Ya udah gini, gue bakalan ajarin lu semua cara menggaet cewek. Oke. Nah, gimana? Yang pertama, lu harus pede. Pede? Harus pasang dada dong gue ya. Bukan pasang dada, percaya diri. Oh. Yang kedua, keluarkanlah rayuan gombal. Vin, Vin, Vin. Rayuan gombal atau rayuan pokok apa nih? Yang ketiga, nggak tau malu. Sampai gimana nggak tau malu? Coba. Dengerin gue dulu ya, pokoknya ya. Yang pertama itu lo harus tahu. Cewek mana yang harus lu PDKT-in? Contohnya? Contoh bentuk the body. Iya, contohnya tuh yang... Vin, yang itu tuh Vin. Cewek yang pakai baju hijau. Ay mama, menjerit aku. Lo boleh juga ya. Maju. Hai hijau. Kenalan dong. Ellen. Saya Kevin. Ini nih. Fadel. Haris. Tommy. Kau mau kemana? Aku sendirian. Aku mau pulang. Lagi nungguin temen. Ikut dong. Ikut dong. Mau ikut. Mau dong. Boleh? Boleh juga. Oke. Okay. Ayo. Ayo. Ahem. Nggak apa-apa nih kita rame-rame ke rumah kamu, ha? Nggak apa-apa sih. Justru mamiku seneng banget kalau baik teman-temanku yang main ke rumah. Aduh, Mami. Kamu kenapa baik banget sih? Iya, baik banget. Nggak juga. Ntar deh aku sekalian kenalin sama saudara-saudaraku. Mereka cantik-cantik loh. Ay, Mami. Kok bikin ucok sama menjerit? Lu nggak salah pilih. Cewek cantik pasti temenan dan saudaraan sama yang cantik juga. Jalannya seperti bebek menggol-menggol. Kevin namanya juga gue. Kapan gue pernah salah nemuin cewek? Kapan? Gak pernah salah emang lo. Berangkat! Ini rumah kamu? Iya. Itu saudara-saudara kamu semua? Iya, cantik-cantik kan? Cakep, tapi kok bukan beda-beda semua ya? Terus dalam masih baik lagi kok. Masuk yuk. Masuk. Di sini baru ya? Sepertinya kalian kayak masih anak-anak SMU. Oh, saya ngerti. Kalian pasti minta uang tambah jajan ya? Kebetulan saya jen terkenal di sini. Nah, saya cuma potong 25% dari tarif Anda. Gimana? Saya asuh kalian akan maju besar dan kaya. Kalian bisa dapat omset jutaan rupiah. Lu tuh ya, didiemin ya tadi malah ngomongnya makin ngelantur aja. Apa sih yang penting banget? Pergi sana!
Terus ngapain kalian di sini? Mau jalan-jalan kok ke tempat pelacuran? Hah? Tempat pelacuran? Kasian deh. Anak-anak pinter-pinter ya, mana masih muda-muda lagi. Yuk, tinggal dulu ya. Sebenarnya ini rumah apaan sih? Kok banyak ceweknya? Mana pada agresif semua lagi. Vin, baru kali ini gue lihat cewek-cewek seperti ini. Besok main kesini lagi yuk. Oh, iya. Tunggu apa lagi? Halo. Halo. Kita ke kamar aja. Aji, kenapa kamu bukan Dimas? Kita kabur aja yuk. Ayolah. Satu, dua. Gambar ini menyebar kemana-mana dan mencemarkan nama baik sekolah kita, saya akan mengambil tindakan tegas. Kalian akan saya keluarkan dari sekolah ini. Waduh, pak, jangan dikeluarin dong pak. Kalau bapak saya tahu pak, saya bisa diusir pak. Gak dianggap anak lagi pak. Pak tolong dong pak, tolong pak, tolong bu. Kalian semua lihat gambar ini kan? Gimana moral kalian sebagai generasi muda? Pak, sebenarnya kita semua ini nggak salah kok, Pak. Ibu. Nggak salah? Pergi ke tempat pelacuran kamu bilang nggak salah? Sebenarnya kita ini punya proyek, Pak. Proyek. Proyek? Proyek apa? Bapak bisa lihat ini, Pak. Maaf, Pak. Bu, Pak, sebenarnya kita berempat ini sedang menggalakkan penyuluhan tentang HIV AIDS, Pak. Sungguh? Benar kan? Iya, Pak. Foto-foto itu kita lagi ngadain penyuluhan, Pak. HIV AIDS, gitu lah, Pak. Begitu loh, Bu. Ya, kebetulan aja target kita itu adalah mereka, Pak. Jadi kita benar-benar memberikan penyuluhan kepada mereka bahwa bahayanya tentang HIV AIDS. Iya bu, benar pak. Dan kita juga memberitahu kepada mereka bahwa penularan HIV/AIDS itu bisa pak melalui. Udah. Saya tahu. Saya percaya sama kalian. Iya dong pak, kita kan anak baik-baik pak. Ya bu, pak. Bapak bangga sama kalian semua. Maafkan bapak karena bapak bersalah sangka.
nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, emang udah biasa itu salah paham. Karena kita pun kan emang anak ABG. Jadi kalau tentang masalah HIV/AIDS, orang-orang tuh sering banget salah paham. Jadi yuk, kita udah biasa, Pak. Ya kan? Ya kan? Dan karena itu, Bapak akan berikan kalian semua penghargaan atas kerja kalian yang sangat mulia ini. Bener, Pak? Bener, Pak! Makasih, Pak. Paling pinter, cuma kalau gak gara-gara kejadian, wah, jadi keluarin kita dari sekolahan. Itu gara-garanya. Gue sempat ngeliat SMS-nya sebelum kita dipanggil sama Kapsa. Makanya gue udah nyiapin jawabannya. Tapi, ntar dulu nih. Yang bikin gue bingung, siapa yang ngeliat kita di tempat itu? Udah lah, lo semua gak usah bertakut. Pokoknya di sekolahan ini, gak ada yang bisa ngerusak nama baik gue. Pokoknya siapapun itu, kita aja! Kenapa sih Kevin tuh sekarang malah dapat penghargaan gara-gara kita? Tapi kan kita nggak boleh ngeremehin musuh kita kayak gini. Udah deh, kita tuh ya nggak boleh nyerah sampai di sini aja. Justru kita harus cari cara lain gimana caranya biar kita bisa ngejatuhin si playboy tengik itu. Gih, kenapa sih lo? Bukannya mikirnya malah minum obat. Sayang, ini tuh bukan obat. Tapi ini pil kecantikan. Dengan pil ini, cewek makin banyak hormonnya, makin seksi dan makin cantik. Oh ya, Bel, kayaknya lu perlu pil ini deh. Gak. Ngapain sih, Bel, lu minum-minum obat kayak gitu? Gak usah lah. Emang lu kurang cantik apaan sih? Kayaknya gue tahu apa yang bisa bikin Kevin KO. Cinta. Kamu capek banget ya. Gimana latihan pertandingannya? Ya, pokoknya kamu tenang aja lah. Nanti aku bakal jadi top score. Wow. Cinta, makasih ya kamu tuh udah dukung aku selama ini. Pastinya lah, aku pasti akan terus nyemangatin kamu. Soalnya kalau kamu menang juga kan aku yang bangga. Kamu tuh bisa aja sih. Ayo deh, sekarang aku latihan cheers dulu ya. Jangan lupa kamu minum suplemen yang banyak biar kamu nggak lemes dan nggak capek ya. Pasti, Cinta. Aduh, Vin. Gila lu. Serius, gue iri banget sama lu. Semua cewek-cewek lu sayang dan perhatian sama lu. Lu bikin gue iri aja, Vin. Kevin! Yaudah yuk, latihan lagi. Guru! Ayo! Sebentar lagi lo bakal tahu rasanya jadi cewek, Kevin. Ngapain, kamar ngapain? Oper gue kosong, gue! Hei, Haris! Hei, gue rapi nggak? Iya, oper dulu nih, gue kosong, gue! Gue! Vin! Iya! Penampilan gue oke nggak? Vin, apa sih? Lagi pertanyaan basket, penampilan gue lah baju rambut. Haris! Lu kenapa sih? Lenji amat lu. Lu kasar banget sih. Kasar? Stres, bocah. Stres ya? Vin! Awas! Vin! Woi! Vin! Awas dong! Aduh! Aduh!
banget sih. Aku nggak mau main sama cowok kasar. Kamu tuh licik, sakit tau. Kevin, ngapain kamu di situ? Bisa gimana nanti? Ah, semuanya Kevin, Kupan, Kevin, Kupan, Kevin. Kenapa sih semuanya nggak ada yang ngerti hati aku? Aku tuh nggak mau dikasarin, aku nggak mau main basket lagi kalau gini caranya. Aku capek. Wih, lu kenapa sih, Vin? Lu semangat, lu tuh cowok bukan cewek, lenji amat sih lu. Haris, aku nggak mau main lagi. Tinggal lu tuh aneh banget, benerin rambut lah, jangan begini-begini lah. Lu kenapa sih, Vin? Kita diketahuin sama sekolah-sekolah lain, kalah telak lagi. Haris, gua juga nggak tahu. Oh, bukan. Aduh, gua tuh nggak tahu kenapa belakang ini gua tuh jadi sensi, gua jadi mellow. Gua nggak tahu. Ya, bocah stres. Jangan mau jadi cewek kali ya. Aduh, Kevin, lu kayak pewong deh. Iya. Ih, jangan pukul aku. Kevin, lo tuh bener-bener cowok sejati, tau gak? Kita juga loh. Pansi. Kevin, tau gak? Cowok sejati itu yang paling ngerti perasaan cewek yang sebenarnya. Hah? Masa sih? Kevin, gue bener-bener kagum sama lo. Kevin, nanti kalau aku butuh teman curhat, kamu mau kan jadi teman curhat aku? Kevin, Kevin. Kapan-kapan ajak aku jalan ya. Aku lebih suka cewek ngertiin perasaan cewek ketimbang yang cowok maco gitu. Kevin! Ih, kamu tuh keren banget sih, Kevin. Emang aku keren tau. Aku sih dateng-dateng bawel. Hai cewek, kita juga lo melo, pengertian dan lembut. Gagal lagi, gagal deh. Ketawa lagi. Catherine, hmm? Belakangan ini hati aku jadi jauh lebih sensitif. Oh. Sekarang aku benar-benar lebih mikirin perasaan cewek. Dan sekarang juga aku udah sadar kalau aku sekarang mau setia sama satu cewek. Catherine. Sorry ya, kita putus. Apa? Kamu emang gadis yang paling istimewa. Tapi maaf, aku udah nggak bisa. Aku udah nggak bisa nerusin semuanya lagi. Jadi maksud kamu kita putus? Apa kamu bilang putus? Ini emang berat. Ini juga sakit, sakit buat aku. Tapi ini keputusan yang harus aku ambil. Asal kamu tahu ya, aku nggak akan pernah ngelupain kenangan indah kita walaupun kita cuma sebentar. Priska, aku mau. Laki-laki buaya. Priska, au. Aduh, kok semuanya mukul di tempat yang sama, au. Karena Atit, au. Sial, kita kecolongan. Kita malah diputusin Kevin duluan. Dan hebatnya lagi, dia dapat poin plus gara-gara obat yang kita kasih. Terus sekarang kita harus kayak gimana? Gue gak ngerti ya. Kayaknya dia itu dikelilingin sama 10 cewek cantik. Oh, jangan-jangan 10 cewek itu malaikat. Ya kan? Ya. Tante bawa makanan. Makasih, Tante. Loh, kenapa sih? Kok kalian kelihatannya lemes banget?
Kasian deh, Ma. Mereka itu abis pada diputusin sama cowoknya. Jadi mereka tuh tadi rencananya pengen balas dendam. Cuma rencananya nggak berhasil, Ma. Tapi mereka tuh emang pengen banget balas dendam sama dia. Kasian ya. Ya udah, bikin aja dia patah hati juga. Beres, kan? Bener juga kata nyokap lo. Kenapa kita gak buat Kevin patah hati sama kayak kita? Biar dia ngerasain apa yang kita rasain. Berarti kita harus cari pacar buat Kevin. Iya gak? Tapi pertanyaannya itu, gimana dong kita bisa nyariin cewek buat Kevin? Bertiga tuh pada kesambet apaan sih? Jangan gila ya. Gue nggak mau, karena lo liat sendiri dong, gue nggak mungkin bisa ngedapetin Kevin dan Kevin juga nggak akan pernah suka sama gue. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Ya kan? Mungkin Kevin emang nggak akan suka dengan lo yang kayak gini. Tapi gue percaya kok, Kevin bakalan suka dengan lo yang baru. Nah, betul tuh. Gue yang baru. Mungkin lo itu gak pernah nyadar di balik dandanan lo yang mirip sama bokap lo ini tersimpan kecantikan dari nyokap lo. Maksud lo apaan sih? Mendingan sekarang kita gak usah banyak ngobrol lagi. Mendingan sekarang lo ikut kita. Yuk! Yuk! Enggak. Pokoknya gue gak mau ikut campur urusan lo semua. Karena gue udah ngebantuin lo semua buat balas dendam kan? Terus kalau misalnya lo semua sekian diputusin, emangnya salah gue apa? Gue gak mau, gue gak mau. Kacamata gue. Mau ikut campur? Mau ikut campur? Hei, Bella! Bener juga kata nyokap lo. Kenapa kita gak buat Kevin patah hati sama kayak kita? Biar dia ngerasain apa yang kita rasain. Berarti kita harus cari pacar buat Kevin. Gimana dong kita bisa nyariin cewek buat Kevin? Mungkin lo itu gak pernah nyadar di balik dandanan lo yang mirip sama bokap lo ini tersimpan kecantikan dari nyokap lo. Vin, kayaknya ada yang terpesona banget deh sama lo. Sampai-sampai mulutnya cuma nganga, nggak bisa mingkem. Iya nih, Vin. Kayaknya ada yang naksir lo lagi nih. Udah, tembak aja. Papa. Apaan lo senyum-senyum? Eh, lo pikir gue mau ngambilin buku-buku lo? Hah? Mimpi lo, ambil sendiri. Woi, bengong. Ambil dong lo. Udah lo minggir, ngerusak pemandangan muka lo. Kenapa lo bisa berubah pikiran? Anggap aja kalau gue ini cewek yang buat nyampein ke Kevin kalau ternyata cewek itu punya otak dan cewek juga bisa ngelakuin hal yang sama kayak yang Kevin lakuin. Ya enggak? Ya enggak? Ya enggak? Iya. Ya, bagus. Ya. Enggak. Pokoknya gue enggak mau. Bella, takut banget sih ini kan cuma salon gitu. Tahu kalau ini salon, tapi nanti kalau gue disuruh potong rambut gimana? Ya ampun Bella, ini kan cuma salon gitu loh. Emang tuh salon cuma buat tempat potong rambut doang apa ya? Enggak lah. Terus rambut gue diapain dong? Yaudah, kita nanti aja ya. Yuk. Dah, cepetan masuk, cepetan lah. Cepetan deh.
salon itu gak cuma bisa potong rambut, tapi bisa menata orang dari orang kayak lo jadi cantik. Kacamatanya dicopot ya, Mbak? Oh iya dong, aduh. Yang lain pada di luar aja deh, biar surprise. Cantik ya. Ya. Selamat cantik ya, sayang. Da. Mbaknya bisa aja nggak kenapa-napa juga. Saya udah amecho, teman-teman Mbak semuanya akan kagum ngeliat Mbak. Hey girl. Lihat. Biar body language lo makin oke, sekarang gue ajarin lo sesuatu. Yuk, ikut gue ke gym. Kenalin, ini Bella, dia anak baru, dan... Bella, sih. Bella. Dia akan gantiin posisinya Sinta. Salah gue apa? Karena lo kesel ya, berarti lo harus istirahat selama setahun. Kata dokter gue juga plesternya bisa dibuka minggu depan. Oke, kalau gitu buka plesternya tahun depan aja, oke? Dan Bella akan gantiin posisi lo di atas. Ya. Kat, tapi gue takut banget sama ketinggian. Bella percaya sama gue kalau Kevin itu suka sama cewek yang paling atas. Untuk informasi. Dan lo tahu? Semua cewek itu menginginkan posisi di atas. Yuk, Bella lo pasti bisa. Gue bisa. Kalau lo bisa bikin hati Kevin berantakan kayak gitu, itu artinya misi lo berhasil. Kat. Maafin gue ya. Oh, soal itu ya. Nggak apa-apa sih, tapi lo tuh harus pede kayak gue. Gue juga bisa.
Hai cinta. Kamu gak marah lagi kan sama aku? Ngomong-ngomong, itu siapa ya? Dia anak baru, tapi gue kasih tahu sama lo ya, dia tuh gak tertarik sama cowok yang cuman modal tampang doang.